Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari rumah. Oh. Sebelumnya maaf ya, ini mau ngerepotin nih. Vespanya dipakai nggak? Tadi baru aku cuci dan udah nggak aku pakai. Aku mau pinjem sehari aja, please ya. Emang beat lo kenapa ya? Beatnya nggak apa-apa sih, cuman kan gua kan mau touring nih. Nah, motor teman-teman tuh bagus. Gua kan malu kalau pakai kayak gini motor buluk. Sehari aja. Ya udah. Besok gua balikin. Oke deh. Tapi hati-hati, tadi udah aku cuci tuh. Oke. Kalian helmnya boleh ya? Boleh. Kan ini ada tulisan Vespanya nih. Sorry ya, Bro. Enggak apa-apa. Harus ya. Ini tinggal sementara aja. Pakai beat iya, sehari apa. Ya. Apa, maaf ya. Siap. Ini bensinnya masih enggak? Itu masih aman. Oke. Okay. Mau kemana, Bro? Mau kemarin ke Wih, Vespa baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, Bro. Sehat? Sehat. Sudah siap berangkat kita? Sudah. Wah. Baru nih Vespanya. Iya dong. Kredit berapa tahun lo? Masa gue kredit cash lah. Wah, gue gak level mah kredit. Antar gue ikut kredit lah. Ah boleh, siap. Lo percaya aja beli cash? Gue mah gak percaya sih. Kalau lo gimana? Kalau gue sih percaya aja. Assalamualaikum. Salam. Gimana mau masuk? Gak usah, ini maaf gue mau ngerepotin. Iya. Jadi lu kan punya monstera gede nih, White Tiger ya? Iya. Gua boleh pinjem gak? Buat apa sih pinjem-pinjem monstera gue? Maaf banget soalnya gua tuh mau kedatangan tamu, teman-teman gua yang berju-berju itu. Gua kan gak punya tanaman yang bagus nih. Nah gua pinjem sehari aja. Nanti kalau patah gimana? Tenang aja kalau patah gua ganti. Berapa sih harganya? Cuma 10 juta kan? Lebih sih. Gak apa-apa, mana monsteranya? Sehari aja. Oke, gua pinjem dulu ya. Hati-hati ya. Gua pinjem dulu ya. Iya. Cuma sehari aja, ntar kalau udah aku langsung balikin deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, monstera baru nih. Keren. Paling ganteng lagi. Ah, temen gue. Wah, Tiger nih. Nih, masuk. Halo. Apa nih, selfie-nya nih? Ya, duduk. Siap. Cakep kan monstera gue? Mantap. Kalai Tiger lagi. Iya. Lu segede gitu berapa tahun tuh? Beli dari kecil ya? Wah, ya... Maaf ya, gue kalau beli dari kecil tuh suka gak telaten dan gak level gitu. Gue langsung beli yang besar. Wah. Kayaknya gue gak percaya kalau dia bisa beli monstera semahal itu ya. Keren, mantap. Berapa tuh? Lo katanya punya yang kecil. Punya kecil lah, baru satu daun. Makanya beli itu yang gede. Duh, aku lagi berapa? Cuma 10 juta. Hah? 10 juta, weh. Mungkin berapa bulan segitu ya. Eh, monstera ini. Dari mana tuh? Kumsalam. Arif, ada apa? Gue mau ambil monstera nih. Kenapa? Monsteranya tuh ada yang mau beli tuh, udah nunggu di rumah. Nanti ngapa itu? Gua malu nanti. Nanti ya, please. Udah lah, gue ambil aja. Ih, Mas, monsternya saya ambil ya. Ini sih. Hah? Hah? Ternyata cumi. Cuma minjem. Ih, jangan bilang-bilang ya. Tapi ya. Jangan bilang-bilang ya. Ya. Lori. Itu sebenarnya punya gue, tapi belum gue bayar, jangan bilang ya. Loh, mau deh. Ya, saya mau pantikan dulu ya. Loh, kok jadi buru-buru sih? Ini ada pantikan ya, harus kok ya, ini enggak. Tapi jangan bilang-bilang, please ya. Yalah. Ya, makasih ya. Bilang dulu ya, takut belum dulu ya. Arif nih. Ya, pulang ya. Sobat sekalian, kita tidak perlu repot-repot untuk tampil dan terlihat wah. Karena teman-teman yang hanya mau bergaul dengan kita hanya karena penampilan dan wah kita, berarti mereka bukan sahabat sejati kita. Apabila mereka mau berteman dengan kita hanya karena penampilan dan gaya kita, berarti mereka adalah teman-teman yang toksik. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu akan menjadikan kita menjadi diri kita sendiri. Buktikan bahwa kita bisa menjadi diri sendiri dan bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, karena Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang senantiasa bersyukur. Karena kebahagiaan kita tidak diukur oleh orang-orang yang ingin melihat kita selalu wah. Kita tidak perlu menjadi yang orang lain inginkan. Kebahagiaan tidak dinilai dari apa yang orang-orang ingin lihat dari kita dan bukan dari penampilan kita.